UPN Veteran Yogyakarta melalui dedikasi Fakultas Teknologi Mineral sejak tahun 2015 hingga tahun 2023 telah mengukir jejak signifikan dalam pembangunan geopark dan geoheritage di Indonesia. UPN Veteran Yogyakarta telah berperan aktif dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, mengoptimalkan kekayaan geologi Indonesia untuk membangun ketahanan ekonomi dan lingkungan. Hingga kini, dosen-dosen UPN Veteran Yogyakarta telah berhasil membangun dan mengembangkan 5 geopark yang menakjubkan. Di antaranya, Geopark Gunung Sewu, UNESCO Global Geopark pada 2015, Geopark Nasional Bojonegoro, dan Geopark Nasional Karang Sambung, Karang Bolong pada 2018. Geopark Nasional Pegunungan Maratus Kalimantan Selatan pada 2018. Geopark Nasional Tulung Agung pada 2020. Serta Geopark Nasional Kabupaten Blora yang sedang dalam proses pembangunan sejak 2022. Kesemua ini adalah manifestasi nyata dari pembangunan berkelanjutan di mana setiap tahunnya membawa perkembangan yang signifikan. Selain geopark, 6 geoheritage yang telah dibangun dan dikembangkan seperti Yogyakarta Geoheritage, Kawasan Cagar Alam Geologi Yogyakarta, Geoheritage Pegunungan Maratus Kalimantan Selatan, dan lainnya, masing-masing memiliki keunikan dan memberikan kontribusi penting bagi masyarakat dan pemerintah daerah setempat. Pembangunan ini tidak hanya menyoroti potensi daerah, tapi juga mempromosikan kecintaan terhadap tanah air, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pelestarian alam, serta menguatkan konsep bela negara. Keberhasilan ini tercermin dari pengakuan internasional, seperti penetapan Gunung Sewu sebagai UNESCO Global Geopark pada 2020 dan pengakuan dari Komite Nasional Geopark Indonesia terhadap Geopark Karang Sambung, Karang Bolong, dan Geopark Bojonegoro. Ini adalah cerita bagaimana UPN Veteran Yogyakarta dengan ilmunya telah menunjukkan cinta yang mendalam terhadap alam dan masyarakat Indonesia, sebuah perwujudan nyata dari bela negara.